Papa Francisco, no Imã Bot Indonésia, assina a declaração de promove a harmonia religiosa para a humanidade na NIDIAC. E quinta-feira, né, Papa Francisco, no Imã Bot Indonésia, assina documento Ida Ronaran, declaração Stiklal. Documento Ida né, contém compromisso entre Fierna o de luta contra a violência no papel religioso o de promover a paz na harmonia. Afonya sino deklarasyon Pontifex Maximus partisipa iha encontru interrelijiozu nebe iha Lauhaia Mesquita Istiqlal iha nebe Imam Bot Indonesianian haton diskursu seorang warga negara Indonesia saudara kita dari umat Kristiani membangun masjid ini dengan visi besar dan telah banyak melakukan terobosan untuk menciptakan harmoni kehidupan bangsa Indonesia dan juga dunia Masjid Istiqlal yang telah direnovasi oleh Presiden Joko Widodo bukan hanya rumah ibadah umat Islam, tetapi juga rumah besar untuk kemanusiaan. Kita berprinsip bahwa humanity is only one, sehingga peran pemberdayaan umat difokuskan pada basis kemanusiaan dan harmoni kehidupan. Semenjak saya bertugas sebagai imam besar masjid Istiqlal. Saya telah menegaskan bahwa Masjid Istiqlal bukan hanya rumah ibadah bagi kita umat Islam, tetapi juga sekaligus rumah besar bagi kemanusiaan. Kita berharap dan berprinsip bahwa tadi humanity is only one, maka siapapun boleh masuk dan mendapatkan manfaat dari Masjid Istiqlal. Tentu saja dengan ketentuan dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan Masjid Istiqlal ini. Siapapun boleh masuk untuk mencari kebaikan bagi umat manusia melalui masjid ini. Sejak awal, masjid istiqlal berfungsi untuk membudayakan dan melayani semua orang. Papa Francisco ni di diskursi surmuti dan ni foka kona harmonia promove harmonia no toleransia no hingka tak orang ora sansira belesai dalam ba umanidade atau hetan na roman. Cari fratelli e sorelle, saya bahagia berada di sini, di masjid, terbesar di Asia. Bersama Anda semua, saya menyapa Imam Besar dan berterima kasih atas sambutannya yang disampaikan kepada saya, yang mengingatkan kita bahwa tempat ibadah dan berdoa ini juga merupakan rumah besar untuk umat manusia, tempat setiap orang dapat masuk dan meluangkan waktu untuk diri mereka guna menciptakan ruang bagi kerinduan akan dia yang tak terbatas yang dibawa oleh kita masing-masing dalam hati kita dan untuk mencari perjumpaan dengan yang ilahi dan mengalami sukacita persahabatan dengan sesama saya mengenang dengan senang hati bahwa masjid ini dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban, seorang Kristen, yang memenangkan sayembara desain. Ini membuktikan bahwa, dalam sejarah bangsa ini dan dalam budaya yang berkembang di sini, masjid, seperti tempat ibadah lainnya, adalah ruang dialog, ruang untuk saling menghormati. Dan hidup bersama dengan damai di antara agama-agama dan berbagai kepekaan rohani yang berbeda. Ini adalah sebuah anugerah besar. Di mana setiap hari Anda dipanggil untuk merawatnya, sehingga pengalaman keagamaan Anda dapat menjadi titik rujukan bagi masyarakat yang damai dan bersaudara, dan tidak pernah menjadi alasan untuk menutup diri dan berseteru. Sae Russi Mesquita, líder máximo da Igreja Católica Romana, dirige se à Conferência Episcopal Indonésia, onde há é o encontro é o beneficiário Cira, é si Obra a Caridade. Equipe Cobertura, Ziameni.